intine iki harus kabeh ku duweni mahar. Mahar iku mahar iku penajem. Iki mbak grep iki. Siluman babi iki nang omah dene wae. Guru yo usir iki. Teleng. Dulu si Teleng lunga kowe kok kene. Nek kowe ora lunga bakal tak tuduh wetengmu. Brodoli usus sing nang kene. Hah? Lunga ki malah kene Teleng. Guru ya Mas. Mbak tak musir siluman celeng di sini. Ongkeh rupanya celeng telu celeng ini. Mahare ku mau Bapak Karno iki uduk Mbah Sinjaluk. Sinjaluk iki sing bantone Mbah kerja. Sing bantone Mbah ngeki tawaran karo wong-wong sing brene iki sing njaluk tulung pitulung karo Mbah sing awake ku nggawa jenenge penyakit. Lah iki mau ngomong mahar iku ya ora gedhe ora cilik, gur jenengan iki sanggup ora? Sanggup, Mbak. Demi anak, Mbak. Terus ikut, Mbak. Tapi nek memang mahar ini bocah ora apa-apa, Mbak. Tak parani, Mbak. Mudul mampu ora apa-apa. Iya wis. Jenenge sayang anak, Mbak. Sayang anak-anak sing cilik digede-gede ke iki wis gedhe sakit koyo ngene yo sapa wong terus gak sedih yo kan iya Mbak gedhe yo muga-muga sing gawe urip iki sing kuwasa marengi nunuwune sampean yo melalui perantaraan Simbah iki supaya ning anake sampean iki sejeneng Bela iki yang boleh kaya biasa nih. Amin Mbak, mungkin Mbak. Jadi kok mulai pikiran Mbak apa ini sampean? Ya apa kalau sebuah ini Mbak, boleh ini apa Mbak? Ya kalau main supaya Mbak meragati ini loh, main supaya kadang-kadang mau dewi loh Mbak. Iya. Main sisuk, usuk boleh, ini gak main nanti ini sampai mari itu Mbak. Ora iso Mbak ya. Ora iso engko Mbak dimarah karo bojone Mbak lho. Ya ora kan enak. Bojone Mbak iki awane ora marah wae. Kan aku bapak ngene nggone Mbak. Ora mule. Wong wedo iki sipati kok kene gaji P. Tapi nek bengi ngene mule Mbak. Jadi padha-padha jogo lah ya kan. Mbak iki ya memang wis tuwa. Tapi jenenge menungso iki kan kanggonan medhi udara rusuh wae nek ya kan. Orang. Ayo coba sampean iki meneh minta syarat iki meneh. Men supaya tenang, Pak. Apa tempatan bocah iki belum kontak dhewe lho, Pak. Ya. Aku heran. Mau. Sampai no jajal terus iki, Pak. Sis mulia sipat langgeng. Kono sekti warnane kuning bedo panggonane rumaksono si Bela cabang bayi ini si Karno iyo malagi bantu Mas Karno doai Kising atau sekising mangga tangi
arep digawe gedhe utenge iki. Undang dikoleke klopo gading sing telung biji iku Mas Darmo ya. Ya, wis suwi. Iki nak lewat dina Selasa Paing. Mbah wis gak sanggup. Tangi. Wandri. Iki tekoe tekongan iki. Teko sianter iki. Waduh, Mbak. Ya, jaluk karo wong sianter iki. Waduh. Iki wis kenake 3 bulan lebih. Wah, iya. Enggak dikeroso sekali kroso ya gini kejadian. Pinggangnya sakit enggak, Dok? Sakit, Mbak. Sakit? Mantul, Mbak. Ya, aku mau. Ini aku nih, ini jarum pentol. Untung si Bella itu orang ini jam pentol. Waduh. Oh, no. Ini jam pentol, Mbak, suasana obati. Tapi aku orang yang lihat ini, Mbak. Mbak, yo sesuk ditelok meneh ya. Kok nak bali nang omah ojo mangan sini cuicu. Waduh, kayak kacang ijo ngono lho. Bubur kacang ijo. Waduh, bayem banget lho, Mbak. Jenjer. Jadi pangan. Mangan Indomie lah, Dok. Warna kuning, Dok. Ya wis ora nang Indomie, sing Indomie yo dipangan Indomie. Wis entengan yo, Dok. Tenang lho, senteng lho. Waduh, mana aku mau nak mandi. Nak esok aja lewat kok jam 6. Tenang lho. Sore aja lewat kok jam 5. Ya? Mbak, ya Mbak. Nah, aku mau sarat-sarat aja lali. Aku jenengan dene dino Selasa Kliwon. Nak sampean lali, dino Selasa Kliwon aku berini lali berini. Yo artinya si Mbak wis gak sanggup. Gak sanggup nyarati, gak sanggup nambani, yo amit sewu jenengan golek wong sing lain. Yo Mas Karno yo. Yo yo Mbak. Mbak. Jadi wis gak ada keperluan lain iki kan? Yo. Iya yo. Wong yo mengarah apa gitu. Iku golek tambahan rezeki iki mau sing marahi ndek bola-bali sakit. Coba tangan iki dilempeng iki tangan iki dilempeng. Ini dilempeng iki. Sikile dilempeng iki. Walah dolah, dolah. Mbah wis tuwek mlakune dedeg-dedeg. Kowe sakite kok ngene.
Iya. Coba aku mau tanya sama kamu, ini penyakit dola ini yang paling kuat di mana? Tengkuknya ini mas. Oh, di tengkuknya pak. Tahu nggak jenengan tengkuk itu? Tengkuk itu sini ya. Iya. Leher. Iya. Ini bapaknya Dolo namanya siapa ini? Namanya Durgono. Bukan. Sarip. Sarip, ini dulu bapaknya ini yang namanya Sarip ini orang Beken. Iya, jadi karena dia udah nggak ada, ilmunya ini mau ikut si Dola ini. Cuma karena Dola ini dia nggak mau peduli, nggak mau ngurusin, dan juga ini nggak pernah puasa Senin Kemis, apalagi puasa Neptun ya terakhir ya seperti ini. Jadi Mbak ini mau tanya, Dola, Mbak mau tanya, kira-kira kamu mau nggak kalau diikuti pegangannya bapakmu dulu? Mau ya? Nggak mau. Waduh, kalau nggak mau ini persyaratannya ini agak abot, ini agak berat ini. Harus bikin apa ini namanya ini? Bikin bubur abang putih. Sama bikin jajan pasar, sama bikin engkong. Tapi ini lah Pak. Ya boleh genduri, boleh tidak. Cuman engkongnya itu bukan ayam ya. Jadi engkongnya itu kambing. Bentar, saya tanya dulu. Diamput. Ini mintanya ini engkongnya ini kambing. Wah, engkong kambing, kambing guling toh Mbak berarti Mbak tadi nih Mbak. Ya, Mbak enggak ngerti. Ini permintaannya engkongnya kambing. Oh, iya. Kemudian bikin bubur putih, bikin jajan pasar. Nanti di hari netonnya si Dola ini, kelahiran dia ini dibikini yang namanya itu tadi jajan pasar, undang tonggo kanan kiri ya boleh 7 orang, boleh 5 orang, boleh 9 orang, boleh 11 orang. Kirim doa asisten apa? Iya, Abdul kirim doa ya silakan. Nanti kalau nggak dibikin ini seperti itu, ya, ini kalau nggak bikin seperti itu, ini si Dola nanti bisa mengeleng. Bisa mengeleng? Iya, lupa anak, lupa istri, lupa kerja, lupa mandi, lupa segalanya. Ini lho, kalau mau di waras saya kadang-kadang yang mengeleng. Ini Dola ini, dulu bapaknya kuat ini. Mbak, Mbak Dupo. Mbak Dupo. Dipo. Orang-orang manggil Dipo tapi dulunya Dupo. Dulunya Dupo, Mbak Dipo. Berarti Mbak Dipo pernah dengar namanya Sarip. Saya enggak dengar, cuman tadi dari Merawang. Dari Adam yang ikut sama Mbak ngasih kabar bahwasanya Pak Sarip itu dulu orang kuat. Oh, Pak Sarip kuat. Kuat segala-galanya, enggak mempan dibacok. Iya kan? Iya. Dia kan Mbak udah ngerti juga bahasanya Tom. Coba nanti biar tak lenturkan dulu tulang apa namanya ini punggungnya, ngomongnya biar pas ya. Iya. Biar setor ini kita ini bingung. Bolak balik di dar, bangun bingung ngomong apa, nanti minta makan katanya berak. Oh iya. Mau mandi katanya pipis ya. Iya. Niat ingsun mata ajiku yang
dan butuh penyakit sinang tengkok isi dolah itu supaya nim ilate lentur ora kaku ora cedal supaya ini bisa ngomong lancar pasih kocok-kocok men bisa udah ngerti apa sing diomong ke si dolah. Hingga tak sebut Kanjeng Nyai Roro Kidul ya mbah orang janjeni mbah orang mesteni iki nek tak mbah sebut Nyai Roro Kidul telung kali iki ilate si dolak yo lentur meneh lentur meneh ngomongi yo cetho meneh nek ilate lentur gak apa-apa asale aja awake nek lentur mana si celeng ini mau ya baru bisa ngetuk ke KB mergo memang syarat itu harus dipenuhi ya assalamualaikum Nyai Roro assalamualaikum Nyai Roro assalamualaikum Nyai Roro asalmu teko kidul baliyo nang kidul asalmu teko etan baliyo onong etan asalmu teko lor baliyo onong lor piyong coba lagi dula pasai nyoki gak ya iya mbak dula iya kamu bisa bicara bisa mau bisa coba duduk iya ini kalau badannya masih kayak gitu tapi ngomongnya udah agak lancar iya bah iya itu iya bah itu apa kemungkinan duduk iya bah duduk nah ayo duduk iya denger kan denger satu tambah satu berapa 4 memang dia memang ya maklum lah ya mbak ya dia memang rata-rata goblok memang rata-rata biar itu sekolah itu SD pun gak tamat kok iya iya jadi maklum kok mbak bener lah sekolah mbak orang sekolah itu pinter sapi ya mbak iya mbak itu lah iya ya tenang ya tenang ya Leo aja mikir sih orang-orang ya Leo iya aja macem-macem ya Leo iya iya kau kamu nanya, iya kamu nanya, iya cinta gak lihat kamu dulu lagi ya. Jadi mana ya, mbah? Iya di kok. Apa syarat-syarat iku mau? Bisa. Bila kok ke, main kami ikuti, iya, ikuti. Iya. Tapi ki, kata ki, sok kami tak menang. Ya apa-apa, jenenge karepe kundang mari, ya kan? Jadi ya mbah pun ya sekedar ngingetke aja lali syarat-syarat sing mbah omongke iku mau ambek Mas Dola juga ambek Nak Bella sing sakit anake Pak Tarno iku mau. Dola. Kayak jagungnya sih tenang, aja jadi ngono, aku mantap ingkong jeneng itu. Pulang? Kita pulang? Iya. Oh kita pulang ya? Yo, saya naik mana yang bayar? Yo. Ini kami pamit balik desa ya, Mbak. Iya. So kami tuh kemana ya, Mbak? Iya. Hati-hati nang kalian nuli. Iya. Iba. Dula. Iya loh. Julia. Tapi yo Mas. Iya. Aku tuh mau tak mau juga. Itu. Kok. Ini sama. Terus.
Aduh. Ini nomor kita bang itu. Ah, itu. Mati ini.